Aduh, Mat Togol. Tadu tanya dulu ya. Nih, sama si Bapak. Masih ada pendaftaran enggak? Pak, kira-kira masih ada pendaftaran enggak, Pak? Masih, Ning. Masuk aja, Ning. Enggak apa-apa, Ning. Terus langsung daftar ya. Cepat masuk dah, kasihan itu pacarnya. Iya, Pak. Makasih ya. Ini mau daftar kok. Kasihan si Dogol. Ntar ya Bang Dogol ya, sabar. Iya, Susana. Aduh, lemes amat ini Bang Dogol. Aduh, kamu baik banget sih Susana ya. Pak, saya mau daftarin ya pasien bernama Dogol Bindugul. Dia sakit, Mbak. Meriang ya, jangan dikata apa-apa, pokoknya dia sakit dah. Meriang sama pegelinu. Oke, Bu. Ini aku daftarin dulu ya, namanya Dogol Bindugul. Bentar ya, Bu ya. Sabar ya. Sabar menanti. Iya, Sus, makasih ya. Ya udah. Bu Susana, si pasiennya suruh masuk ke dalam aja ya, terus ganti kostum. Terus rawat inap ya. Dia sakit, sakitnya lumayan itu Bu Susana. Oke, terima kasih ya. Ayo Bang Dogol, kamu harus rawat inap ya. Ganti bajunya dulu. Iya Susana, aduh ngapa jadi begini ya. Di mana Sus? Nomor kamarnya, kalau boleh tahu. Nomor kamarnya di sana ya. 002. Oh, makasih ya Sus ya. Ayo Bang Dogol, kita ke kamar 002 yuk. Mana ya kamarnya? Ini bukan kamarnya ya. Dok, tolong dong periksa ini nih si Dogol Anang. Kasihan. Oh iya Bu, tolong masukin ke itu keranjangnya Dogolnya. Iya, dulu bentar. Abang Dogol tidur ya. Bentar ya Bu Susana. Ini aku lagi periksa Bang Dogol dulu nih. Kayaknya ini perutnya ada masalah nih. Telat makan gak sih? Enggak dok, aku gak telat makan. Aku malah jago makan. Dan makan aku sehari bisa 10 kali. Wow. Terus kenapa? Ini kayaknya perut dipukul. Kemarin kan berantem sama Jono. Iya, ini ada luka memar perutnya nih. Kayak ditonjokin sama ditendangin. Hah? Berarti bahaya dong Sus. Jadi gimana dong dokter? Kalau begini caranya, ada luka mama di perut Dogol, membahayakan gak ucusnya sama lambungnya sama isi perutnya? Enggak sih Bu Susana, pokoknya tenang aja deh, ini bisa diatasi. Paling Bang Dogol harus nginep di ruang inap sekitar 2 tahun. Hah? Masa nginep di rumah sakit sampai 2 tahun dirawatnya? Gila aja. Mahal pasti bayar rumah sakitnya. Bercanda dok. Maksudnya 2 hari. Ah, dokter ada-ada aja. Oh, ini dokter ada-ada aja dah. Masa aku mau dirawat 2 tahun? Aduh. Ayo Susana, kita jenguk Dogol. Apakah kabarnya baik-baik saja di rumah sakit? Iya man. Yuk, Mami kan belum jenguk Dogol. Ya mudah-mudahan aja kalau dijenguk Mami, si Dogol udah agak mendingan ya, Mam. Ayo. Memangnya Dogol kenapa kata dokter? Kata dokter sih Dogol punya luka dalam di perut habis berantem kemarin sama si Jono. Oh gitu ya. Kesian Dogol ya, anak yang malang. Ya sudah, semoga si Dogol cepat sembuh ya. Kalau Mami jenguk. Iya Mam. Mungkin si Dogol bakal bahagia kalau dijenguk Mami. Iya. Dogol, lu nyari penyakit amat sih Gol. Sampai dirawat di rumah sakit nanti ya. Iya Mam, begitu dan nasibnya si Dogol. Susana,
ini kita ke rumah sakit nggak bawa papan udah nggak usah bawa papan udah mam. Yang penting kan kita kan ini jenguk. Oh ya udah. Sudah sampai mam. Mam turun, udah sampai rumah sakit ya. Kira-kira itu kamarnya nomor berapa ya? Ya kalau nggak salah sih kamarnya nomor 002 dah. Kalau nggak salah juga itu aku. Coba kita cari dulu yuk. Dokol, kamu nggak kenapa-kenapa kan? Nggak apa-apa mami, aku sehat ini, udah gemendingan mi. Oh gitu. Iya mami khawatir soalnya dengar kata Susana. Iya mi, makasih ya atas perhatiannya mi. Iya bang Dogol, semoga kakak sembuh ya. Iya makasih Susana, kamu udah ngebantu bang Dogol dari awal bang Dogol pingsan di rumah. Pokoknya bang Dogol makasih banget ini ya untuk Susana. Makasih banget lah pokoknya. Iya bang Dogol, sama-sama. Mami akan mendoakan Dogol supaya sehat dari penyakit perutnya ya. Iya mi, makasih banyak.